Yang namanya auxiliary water pump, dan yang lubang hole-nya, lubang penduka. Ini lur. Ini kita ganti. Ini yang enggak kita, ini ada hasilnya di sini tadi. Hasilnya. Nah, ini untuk lubang penduka. Lur, ini auxiliary water pump. Ini engine oil filter. Ini fuel filter, main fuel filter. Oke. Nah, ini untuk ngisi oli engine di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lur, ini kita lagi ada trouble coolant bocor, coolant leak di manhole auxiliary water pump. Kita ganti. Nah, ini auxiliary water pump-nya. Dia di sebelah kiri. Ini untuk pompa yang khusus ke after cooler. Pompanya ini untuk cooling, apa itu, untuk pendinginan di sistem after cooler, kayak misalkan brake kayak gitu-gitu. Dia pakai coolant ya, pendinginnya. Nah, ini pompanya. Nah, untuk mengetahui kebocorannya itu, dia itu di bawah sini lur. Nah, ini lubang penduga. Nah, kalau ini bocor, berarti seal atau keramiknya yang di sub ini, nah ini subnya ini yang sudah rusak dalamnya ini. Itu jadi keluarnya di lubang penduga tadi, hole-nya tadi. Makanya kita ganti lur. Lumayan ini. Lumayan. Oke. Ini saya ini proses pemasangan, nanti kita sampai ready ya.